Selamat datang di channel Sedai 24 di sini. Channel yang membahas tentang spare part elektronik dan perlengkapan sound system. Di video kali ini kita akan sedikit mereview motor kipas angin. Di sini sudah ada 2 unit motor kipas angin. Di sini ada motor kipas angin yang biasa dan di sebelahnya ada motor kipas angin. Nah, ini motor kipas angin ini sering-sering digunakan untuk motor kipas angin Mas Pionur. Nah, ini spare partnya, fannya, motornya. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat dari segi ukuran, bisa kita lihat sebelah sana sih lah, lur. Kita geser sebelah sini saja, lur. Kita lihat dari segi ukuran ini untuk motor yang sering digunakan untuk spare part Mas Pion ini seperti ini. Dan ini yang motor untuk kipas yang biasa. Untuk ukuran bisa dibandingkan sedikit lebih besar yang ini. Untuk kabel-kabel ini ada putih, merah, biru, dan black. Nah, untuk nolnya ini yang berwarna hitam. Dan untuk speednya ini ada putih, merah, dan biru. Speed 1, 2, dan 3. Sama di motor yang kecil ini, yang biasa ini juga ada 3 speed. Untuk 0 AC nya ini yang berwarna hitam. Speed 1, 2, dan 3. Kalau instalasi ya kurang lebih sama. Kita lihat untuk kapasitor. Kapasitor di sini untuk motor kipas yang biasa ini menggunakan kapasitor 1,5 UF 450 volt. Seperti ini, di bagian bawah ini ada untuk petunjuk pemasangan. Untuk blacknya ini untuk nolnya, dan speed ada di red, blue, dan white. Lihat untuk yang Mas Pion ini menggunakan kapasitor 1,8 450 volt juga yang kapasitor. Nah, sebagai contoh kita lihat untuk kipas yang sudah kita orat-arit. Nah, ini kipas angin yang sudah morat-marit. Nah, ini saya menggunakan motor kipas yang spare part tadi untuk Mas Pion. Di sini sudah kita arit-arit. Untuk speed 1, 2, dan 3, 0. Nah, seperti ini motornya. Kipas angin yang penting ada anginnya saja, lur. Penting ada anginnya saja dan ada mesinnya. Baik lor, demikian video yang bisa kita sampaikan hari ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.